Assalamualaikum semua. Hai, saya Maria. Saya Zika. Okey. Kami dari Adra HQ. Okey, hari ini kita nak cakap pasal apa, Zika? Zika? Sorry. Tengah sekejap. Buat apa? Fokus sangat tu? Tak ada. Aku tengah tengok ni, ada satu artikel ni, dia cakap pasal statistik kencing manis di Malaysia antara yang tertinggi di dunia tau. Ha? Tengok ni. Serius lah? Serius lah. So aku rasa hari ni aku nak bincang sikit lah pasal benda ni. So Zika nak beritahu lah, kebiasaannya penyakit kencing manis dia tak ada simptom yang nyata. Okay, apa itu simptom yang nyata? Yang tidak nyata? Okay, simptom tidak nyata tu contoh dia tak boleh tengok daripada luaran. Contoh macam luka ke, dia selalu detect dalaman lah simptom dia yang menunjukkan bahawa seseorang tu dia mempunyai penyakit kencing manis. Sebab tu perkara ni yang menyumbang kepada statistik kencing manis di Malaysia menjadi tinggi tau. Keadaan ni berlarutan sehingga individu terbabit mengalami masalah kesihatan lain seperti serangan jantung, stroke which is angin amah, buah pinggang bermasalah, menjadi buta serta terpaksa berdepan prosedur amputasi iaitu pemotongan jari kaki atau jari tangan. Dan ini kebiasaannya melibatkan individu dengan diabetes jenis 2. Okey, Mara pernah terdengar tau, kencing manis ni dia ada macam jenis-jenis satu, dua, boleh explain? Okey, diabetes jenis pertama selalunya didiagnos dalam zaman kanak-kanak atau remaja. Selalu diabetes jenis 2 pula selalunya didiagnos pada umur 30 tahun ke atas. Maksudnya kanak-kanak atau remaja pun boleh kena kan? Okey, so secara ringkas, antara simptom penyakit diabetes adalah peningkatan paras gula dalam darah, kehilangan berat badan secara mendadak and korang akan sentiasa rasa lapar, dahaga, lepas tu asyik nak rasa nak kencing je and penglihatan korang pun akan rasa kabur, lesu. Oh, okey. So, simptom kita dah tahu. Tapi apa pula punca diabetes ataupun kencing manis? Punca penyakit kencing manis atau diabetes ni terjadi apabila pankreas kita tidak menghasilkan insulin. Okey, apa itu insulin? Insulin ialah satu hormon yang mengawal paras gula dalam darah dengan secukupnya atau badan tidak lagi boleh menggunakan insulin yang dihasilkan. Kalau korang nak tahu, diabetes adalah satu masalah kesihatan yang melibatkan ketidakupayaan badan untuk menukar glukosa iaitu gula kepada tenaga. Okey, keadaan ini adalah penting kerana glukosa merupakan sumber utama tenaga untuk badan manusia. Okey, thanks Zika sebab dah share benda ni dengan Mariam dengan orang yang kat luar sana tu. So, bila cakap pasal kencing manis atau diabetes ni, Mariam nak share produk Adra yang boleh mencegah dan merawat penyakit kencing manis. Korang boleh amalkan teh herba daun durian Belanda tau? Sebab daun durian Belanda ni banyak hasilnya. Jangan lupa dapatkan teh herba dari Adra HQ. Okey, so macam mana nak dapatkan produk Adra by Rosham ni? Tahu-tahu lagi dah ajar banyak kali ni. Okay, so firstly, dengan WhatsApp, korang boleh WhatsApp kita orang 019-339-3448. Bukan tu je, itu nombor satu. Nombor dua, korang boleh dapatkan di adraofficial.com, website sah kami. Okay, lepas tu social media lain semua, YouTube. Mestilah kita orang ada Facebook, IG, TikTok dengan YouTube. Semua nama Adra by Rosham. Kalau nak jadi agent macam mana? Okay, nak jadi agent, korang kena keluarkan modal RM500 je. Dapat apa? Dapat 2 Graviola Gold dan juga 2 teh herba daun durian Belanda and plus bimbingan profesional. Jangan lupa saksikan video yang akan datang. Kita orang akan sharekan banyak lagi benda pasal Adra by Rosham. Bukan tu je. Kita orang juga akan share pasal info-info kesihatan, tips-tips macam mana nak sihat, pasal produk kita orang semua. So, bye guys.